أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة, kembali lagi bersama kami di Sunnah TV. Seperti biasa, kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ustadz Abu Yusuf Zulfadli Al-Maidani Hafizahullah. Dan tema kita pada kali ini yaitu berbekam. Nah, mari kita tanyakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berbekam adalah pengobatan pada zaman Rasulullah SAW. Dan itu pun mengeluarkan darah kotor. Nah, jika kita melakukannya pada bulan puasa, apakah puasa kita tak utuh atau batal Ustaz? Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Berkaitan dengan bekam, ya, itu mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pengobatan nabawi. Ya, pengobatan atau tibbun nabawi. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasan Nabi SAW pernah berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, dan Nabi SAW ihtajama wa huwa shaimun. Ya, Nabi SAW pernah berbekam kata Abdullah bin Abbas sementara beliau kala itu lagi berpuasa atau sedang berpuasa. Ya, jadi tidak mengapa ketika seorang yang dia berpuasa kemudian dia ingin berbekam maka tidak membatalkan puasanya. Ya, atau yang lainnya ketika mengeluarkan darah maka tidak, ya, membatalkan puasa. Allahu a'lam. Masya Allah. Berarti kalau kita misalnya lagi berpuasa Ustaz ya, pada bulan suci Ramadan, jika berbekam itu tidak mengapa Ustaz ya, sesuai dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Masya Allah. Itulah penjelasan dari Ustaz kita mengenai berbekam pada saat bulan, pada saat berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mengapa karena itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Semoga kita bisa ambil hikmahnya, pelajarannya dari apa yang Ustaz sampaikan barusan. Anak Ilham Bilansa beserta narasumber kita Ustaz Abu Yusuf Zulfadli Al-Maidani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.